Hello guys, so lama sudah aku tak upload video kan. Kalau aku tak silap dalam seminggu lebih begitu jugalah. Aku ada buat renovate sikit sama bilik aku ni. Macam yang kamu nampak sekarang ni, background aku ni ada lain sikit kan. So itulah kerja-kerja yang buat aku ada lambat sikit upload aku punya video. Lepas tu ngam-ngam lagi terkena aku punya vaksin dos 2. Maka bertambah lambat lah aku upload aku punya video. So dalam video ni aku mau cerita sama kamu pasal satu piramid. Biasa kalau kita dengar nama piramid ni kan, apa yang timbul dalam pikiran kita ni, Mesir, padang pasir, Firaun apa semua tu kan. Tapi piramid yang aku mau cerita ni, dia ada di Mexico. Masa mula-mula aku tahu piramid ni pun aku macam terkejut sikit lah kan, baru tahu kan. Rupanya ada pula piramid ni selain daripada yang ada di Mesir tu. Sebab selalu yang nampak dalam wayang itulah yang piramid yang di Mesir tu kan. Piramid yang aku jumpa ni pula dia ada di Mexico. So piramid ni dia terletak di Teotihuacan, Mexico. Kawasan yang tidak berapa jauh daripada bandar Mexico. Kalau aku tak silap dalam setengah jam hingga ke satu jam perjalanan lah untuk pergi ke Teotihuacan ni. So di tempat tu kan dia ada dua piramid. Satu ni Pyramid of the Sun, satu lagi Pyramid of the Moon. Pyramid of the Sun dan Pyramid of the Moon ni kan, dia dapat nama dari Puak Aztec. Puak Aztec jumpa tempat tu pada tahun area tahun 1300 hingga 1500 Masihi macam tu. Jadi diorang jumpa tempat tu pun, tempat tu lama sudah kena kasih tinggal. Ada sesuatu yang berlaku lah sama tamadun piramid masa tu. Dan tempat ni sebenarnya banyak lagi misteri lah, tapi ada beberapa info yang kita boleh tahu lah. So Pyramid of the Sun ni dikatakan dibina untuk memuliakan Tuhan dorang, untuk memuliakan Tuhan yang dorang sembah masa tu. Pyramid of the Sun ni adalah satu tempat di mana kau boleh jadi Tuhan, lebih kurang begitulah. Dan lain pula untuk Pyramid of the Moon ni. Pyramid of the Moon ni dikatakan satu tempat untuk buat upacara korban, sebab di tempat tu banyak kena jumpa tulang-tulang haiwan. Lepas tu ada kena jumpa beberapa alat senjata lah yang menjadi simbolik untuk upacara tu kan. Lepas tu dikatakan ada satu tunnel tu kena jumpa. Di dalam tu ada badan manusia tapi tidak berkepala. Jadi mungkin itu salah satu daripada cara dorang buat korban lah kan, kena potong kepala apa semua ni. Pembinaan ataupun kedudukan piramid ni kan dia agak teliti lah. Pyramid of the Sun ni dia berada di utara gunung. Di sana ada satu gunung nama dia Cerro Gordo. Jadi Pyramid of the Sun ni berada di utara gunung tu. Lepas tu piramid ni dia terus berada dalam satu garisan yang lurus, di mana matahari terbit dan juga matahari terbenam pada suatu tarikh tu lah. Begitu kedudukan Pyramid of the Sun dan Pyramid of the Moon tu kena bina begitu. Lepas tu di antara Pyramid of the Sun dan Pyramid of the Moon ni kan, dia ada satu lorong ataupun satu laluan yang kena panggil The Avenue of Death. Mungkin laluan tu kena kasih nama begitu sebab orang-orang yang lalu di sana itu mungkin orang yang mungkin yang dijadikan korban lah, ataupun apa-apa yang dijadikan korban kan, mungkin lah. Dan sepanjang daripada laluan tu ada beberapa temple di sana, macam yang Pyramid of the Moon ni kan, di tepi-tepi dia ada, tidak salah aku, dalam 4-5 temple lah yang ada di sana yang menghadap pergi Pyramid of the Moon tu. So banyak sudah kajian yang kena buat di sana kan, terutamanya projek yang gali-menggali ni. Jadi apa yang kena jumpa masa menggali-gali apa semua ni kan, di bawah Pyramid of the Sun tu ada satu tunnel ataupun satu terowong kan, yang kena jumpa buatan manusia. Dia menuju pergi center tempat tu, pergi pusat tempat tu, di tengah-tengah tempat tu kan. Dan di sana kena jumpa satu tabung larva yang terbentuk secara semula jadi. Dan menurut daripada legenda Nahua kalau aku tak silap, diorang kata manusia berasal daripada tempat tu. Manusia yang pertama lah kan, senang cerita, keluar daripada tempat tu begitu. Lepas tu di sudut Pyramid of the Sun ni, di sudut-sudut tu kan, kena jumpa beberapa pengebumian kanak-kanak. Jadi tak tahulah kenapa kanak-kanak tu kena kasih kubur di sana, tapi mungkin salah satu daripada upacara yang dorang buat lah kan, mungkin kasih kukuh tempat tu ke, ataupun apa-apalah kepercayaan dorang masa tu. So menurut daripada kajian, piramid tu juga sebenarnya dulu dia ada warna merah, ada yang warna biru, dan lakaran-lakaran di dinding kena jumpa semua tu sebenarnya asal dia berwarna, tapi disebabkan bangunan tu sudah lama kan, jadi warna tu dia tidak dapat survive sampai sekarang. Apalagi yang misteri di sana kan, ada satu di tepi Pyramid of the Moon tu kalau aku tak silap, ada satu bukit yang kena biar, yang sebenarnya di dalam bukit tu dia ada satu lagi macam temple, tapi dia tidak kena gali, dia kena biar begitu saja. Jadi dia macam tak tahulah kenapa dia kena kasih tinggal begitu, macam mungkin mau mengekalkan vibe misteri tempat tu kan. Jadi ada satu
temple yang tidak kena gali, yang kena biar begitu saja. Lepas tu ada kena jumpa secara accidentally satu terowong yang kena gali, tapi bila satu masa tu hujan kan, tiba-tiba tempat tu dia terjatuh, dia terkorek lagi begitu kan. Kena jumpa di sana satu ruang yang penuh dengan, kena jumpa lagi artifak-artifak yang lain. Lepas tu macam emas pun ada kena jumpa dalam tu, apa semua, macam dia macam satu tempat penyimpanan lah begitu. So kepada kamu yang mungkin mau travel pergi satu tempat dan kamu bukan setakat mau rasa budaya yang ada di sana sekarang, kamu mau rasa macam macam di tempat di masa yang lalu, kamu sesuailah pergi tempat tempat piramid ni, sebab dia punya vibe tu kan. Aku rasa macam contoh lah, kalau aku pergi sana bukan, kalau aku pergi sana pun kan, aku macam aku dapat rasakan lah satu ketika dahulu apa yang kena buat di sana, sebab dia punya persekitaran tu memang berlainan lah dengan persekitaran kita sekarang ni kan. So kalau kamu macam suka dengan video aku ni, jangan lupa untuk tekan like. Kalau kamu mau follow lagi konten-konten aku seterusnya, pastikan kamu tekan butang subscribe. So jumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih sebab klik video aku. Terima kasih sebab tengok sampai habis. Jumpa lagi. Bye.